Pencinta hati kudus Yesus yang terkasih, dengan penuh iman, mari kita mengawali novena hati kudus Yesus sebagai persiapan kita untuk menyambut Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang dan cinta ilahi kepada umat manusia. Di hari pertama devosi ini, kita mengambil tema Hati Kudus Yesus, Sumber Darah dan Air Kehidupan. Untuk itu, mari kita awali novena kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sendiri pernah bersabda, "Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku hadir di tengah-tengah mereka." Inilah hati kami yang menyatu untuk menyembah dan memuliakan hatimu yang kudus. Hati kudus Yesus, sumber darah dan air kehidupan. Gambaran lambung Yesus yang tertikam menjadi dasar devosi kepada hati kudus Yesus. Lambungnya yang ditikam dengan tombak mengeluarkan air dan darah, menyimbolkan ketika Tuhan disakiti, justru Ia mengeluarkan kehidupan yang dilambangkan dengan darah dan air. Ini merupakan perwujudan konkret kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Walaupun umat manusia telah menyakiti hatinya, tapi Ia berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan." Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Hati yang terbuka, yang ditembusi tombak itu mengundang umat manusia untuk masuk ke dalamnya dan menimba kehidupan darinya. Semoga melalui tema Hati Kudus Yesus, Sumber Darah dan Air Kehidupan dalam novena kita di hari yang pertama ini, kita diajak untuk melihat kembali keadaan hati kita. Sudahkah kita memiliki hati Yesus saat ini? Hati yang lembut, penuh cinta, tulus, maha rahim dan rendah hati. Pencinta hati kudus Yesus yang terkasih, mari kita menghidupi hati Yesus dalam hati setiap orang. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, Engkau berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dengan perantaraan Maria, bundamu tersuci, aku memanggil engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini.
Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang Engkau minta kepada Bapa-Ku dengan namaku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam namamu, dengan perantaran Maria Bundamu tersuci, untuk mengabulkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria Bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudusmu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mujizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan kepada hatimu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatimu penyakit ini. Jiwa ini, permohonan ini, pandanglah dan buatlah apa yang hatimu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya kepadamu. Aku mempersembahkan diriku di dalam Engkau, aku merasa aman. Hati kudus Yesus, aku percaya dan berharap padamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan, aku berharap agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami masih dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup,
sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanlah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Santa Julia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ke seluruh dunia, mari kita watakan kasihnya ke seluruh dunia. Jangan bimbang ragu, Roh Kudus beserta kita.